Masalah puasa hari Ahad, ya, izinkan saya ambil sedikit masa sebelum kita mengakhiri kuliah tentang puasa hari Ahad. Ya, ada pandangan di kalangan para ulama berkenaan tentang puasa sunat pada hari Ahad secara tunggal, secara bersendirian. Kita puasa hari Ahad sahaja. Ya, ada yang mengatakan bahawa hukumnya adalah makruh dan ada yang mengatakan bahawa hukumnya adalah sunat. Ya, maka begitu juga kalau sekiranya satu puasa sunat itu seperti puasa Arafah, ya, jatuh pada hari Ahad, bagaimana? Ya, dia kembali kepada perbincangan para ulama tentang hukum berpuasa pada hari Ahad tersebut. Maka antara yang mengatakan sunat dan yang mengatakan bahawa hukumnya adalah makruh. Ya, adanya sebuah hadis, ya, daripada riwayat Salamah, di mana Salamah radhiyallahu anha dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu as-sabt wal ahad akthara mimma yasumu min al-ayyam wa yaqul innahuma aidul musyrikin fa ana uhibbu an ukhalifahum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad lebih banyak berbanding hari yang lain, dan baginda mengatakan keduanya adalah hari perayaan orang musyrikin dan aku suka menyelisihi mereka. Ya, keduanya, yakni hari Sabtu dan Ahad, adalah perayaan orang musyrikin, ya, perayaan orang kafir, Yahudi dan Nasrani, dan aku suka menyelisihi mereka. Maka kalau kita lihat hadis ni, dia menjadi hadis yang menjadi sandaran pada pendapat yang mengatakan bahawa, ya, disunatkan, ya, berpuasa pada hari Ahad. Ya, cuma sebelum kita berbicara lanjut, kita lihat hadis Salamah ini, ia diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi, ya, daripada jalan Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali. Dia berkata, ayahku, iaitu Muhammad bin Umar bin Ali, mengkhabarkan kepada kami daripada qarib bahawasanya dia mendengar Salamah berkata, lalu dia menyebutkan hadis yang telah kita bacakan tadi. Imam Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih, ya, dan dipersetujui oleh, ya, Imam Az-Zahabi. Cuma di sini Imam Al-Albani, ya, rahimahullah, dia mengatakan bahawa kenyataan Imam Al-Hakim perlu pemerhatian lanjut kerana dalam sanadnya ada perawi Muhammad bin Umar bin Ali dan beliau tidak masyhur, maknanya beliau tidak dikenali sama ada dia thiqah atau bagaimana. Ya, beliau tidak masyhur, tidak dikenali, tidak sampai majhul. Ya, tidak sampai majhul, tidak masyhur, maknanya tidak diketahui status riwayat dia, boleh diterima ataupun tidak. Ya, kemudian Imam Al-Albani menjelaskan tentang kecenderungan beliau rahimahullah untuk mendhaifkan Muhammad bin Umar, salah seorang perawi dalam hadis Salamah tadi. Ya, bahkan dia mengatakan anaknya Abdullah, salah seorang perawi dalam hadis tu, keadaannya seperti ayahnya juga. Ya, di mana tidak diketahui sejauh mana kethiqahan, keboleh percayaan mereka. Ya, kedua anak dan bapa dalam sanad riwayat Salamah tadi. Maka kerana itu Imam Al-Albani rahimahullah dia mendhaifkan hadis Salamah tentang bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Hadis ni adalah dhaif, ia adalah lemah. Maka kerana itu ia tidak boleh dijadikan sebagai
hujjah, ya. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat hadis Salamah ini, dia bertentangan dengan satu hadis yang lain. Antaranya lah hadis larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada hari Sabtu. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa la tasumu yawmas sabt illa fi mafturidha alaikum. Jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali dalam apa yang difardukan atas kamu. Nabi melarang puasa pada hari Sabtu. Kemudian dalam hadis Salamah mengatakan bahawa Rasulullah paling banyak berpuasa pada hari Sabtu dan juga Ahad. Ini kontradik, bercanggahan. Dan jangan lupa bahawa ia juga bertentangan. Bagaimana pula Salamah mengatakan bahawa Rasulullah paling banyak berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Sedangkan kita sedia maklum bahawa hari Isnin dan Khamis sememang dianjurkan untuk kita berpuasa. Maka ini semua petunjuk-petunjuk bahawa hadis Salamah ini ditambah dengan penjelasan dalam sanadnya, adanya hadis, adanya perawi yang tidak masyhur, yang tidak sabit kethiqahan, keboleh kepercayaannya. Tambah lagi hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain seperti yang telah kita sebutkan tadi. Maka kalau kita lihat pandangan ulama yang kata sunat atau makruh, ia semua kembali kepada hadis Salamah tadi. Ya. Maka ulama yang mengatakan bahawa disunatkan, ya, berpuasa pada hari Ahad, hujah mereka, alasan mereka, mereka mengatakan disunatkan kita berpuasa pada hari Ahad kerana hari Ahad adalah hari perayaan orang Nasrani. Kita maklum bahawa hari Ahad adalah perayaan mereka. Adapun hari Sabtu adalah perayaan orang Yahudi. Ya. Kita perayaan orang Islam adalah pada hari Jumaat, ya. Maka pendapat yang kata sunat, mereka kata maka kita dianjurkan untuk menyelisihi orang kafir. Mereka beraya pada hari perayaan mereka iaitu hari Ahad, kita hendaklah menyelisihi mereka. Dan berpuasa adalah salah satu bentuk penyelisihan. Ya. Bila orang beraya, kita berpuasa, itu maknanya kita menyelisihi mereka. Maka kerana itu mereka kata, dianjurkan untuk kita berpuasa pada hari Ahad. Ya? Tapi pendapat yang kata makruh, ya, ini adalah satu pendapat yang bercanggahan pula. Ya? Satu kata sunat, satu kata makruh. Ya? Kedua pendapat ini sebenarnya bertentangan lah, jelas. Tetapi ternyata bahawa alasan mereka bertentangan sama sekali dengan pendapat yang kata sunat tadi. Pendapat, pandangan yang kata makruh, mereka mengatakan bahawa perbuatan kita berpuasa pada hari Ahad itu adalah satu pengagungan pada hari tersebut. Orang, apabila kita melihat orang Nasrani, mereka mengagungkan hari Ahad dengan menjadikannya sebagai perayaan, ya. Orang Islam, kalau mereka berpuasa pada hari Ahad, itu adalah satu bentuk pengagungan untuk hari tersebut. Maka untuk sebab itu mereka kata berpuasa pada hari Ahad adalah makruh. Ya? Kalau kita perhatikan pandangan yang kata sunat dan pandangan yang kata makruh, ya, ternyata bahawa dia berkisar, dia kembali kepada hadis Salamah tadi. Dan hadis Salamah tadi ternyata bahawa dia adalah hadis yang lemah, yang daif, ya, kerana ada dua orang perawi yang tidak sabit kethiqahan mereka, yang, dan ini menjadi syarat yang perlu untuk kita menghukum satu hadis itu sebagai sahih. Perlu terbukti setiap perawi itu adalah thiqah, boleh dipercayai. Itu satu. Hadis yang menjadi sandaran adalah lemah. Yang kedua, pandangan yang kata kita kena menyelisihi orang kafir, kita kena menyelisihi orang Nasrani, dan ulama berselisih tentang bagaimana kita nak menyelisihi mereka. Adakah dengan berpuasa atau tidak berpuasa? Mereka berselisih. Tetapi apa kita lihat, ternyata bahawa ini adalah ijtihad.
ini adalah satu bentuk ijtihad, ya, semata-mata yang tidak ada sandarannya pada hadis yang sahih tentang perlunya kita menyelisihi orang orang Nasrani yang menjadikan hari Ahad sebagai perayaan. Tidak ada nas hadis yang sahih yang mewajibkan kita melakukan sesuatu untuk menyelisihi orang Nasrani yang menjadikan hari tersebut sebagai satu perayaan. Maka ia adalah satu ijtihad semata-mata tanpa sandaran dalil yang sahih. Maka kesimpulan kita, kita mengatakan bahawa hari Ahad ialah seperti hari yang lain, seperti hari Selasa dan Rabu, yang mana tidak ada tuntutan untuk berpuasa padanya ataupun tegahan berpuasa padanya. Maka dia kembali kepada pilihan kita. Boleh kita nak berpuasa seperti mana kalau hari Selasa dan Rabu, dan kalau kita nak puasa tidak ada masalah. Tetapi apa kalau sekiranya hari Ahad itu jatuh, ya, dia apa, dia jatuh pada hari Arafah, ya, sekiranya hari Arafah itu jatuh pada hari Ahad, maka di sini kita kata ini adalah hari yang hari sunat, hari puasa bersebab, ya, hari puasa sunat yang bersebab, ya. Maka sekiranya hari Arafah jatuh pada hari Ahad, maka kita dianjurkan untuk berpuasa pada hari tersebut tanpa perlu kita menggabungkan puasa hari Ahad tersebut dengan sehari sebelumnya ataupun sehari selepasnya, iaitu dengan hari Sabtu ataupun hari Isnin. Kalau hari Sabtu, kita sudah maklum bahawa itu adalah hari yang ditegah untuk kita berpuasa sunat secara mutlak, sama ada sunat mutlak ataupun sunat yang bersebab. Ya, adapun hari Isnin, untuk kita sertakan puasa Ahad itu dengan hari Isnin, ini juga tidak ada sandaran dalilnya. Dan puasa hari Arafah, dia adalah puasa satu hari sahaja, ya. Maka kalau jatuh hari Ahad, kita berpuasa pada hari Ahad sahaja. Kalau sekiranya seorang itu ingin berpuasa pada hari berikut, hari Isnin, atas alasan bahawa itu adalah hari Isnin yang dianjurkan untuk kita berpuasa, maka itu pilihan dia, ya. Dan fadilat, kelebihan berpuasa Arafah adalah seperti mana yang sabit dalam riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, siyam yaum Arafah ahtasibu ala Allah ayukaffira as-sanah allati qablaha was-sanah allati ba'daha, ya. Puasa hari Arafah, ya, aku mengharapkan daripada Allah untuk dia menghapuskan dosa tahun yang lepas dan tahun yang berikutnya, ya.